Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah ma'abadu. Yang saya muliakan jajaran manajemen yang hadir pada saat ini, juga yang saya muliakan seluruh orang tua murid, papa mama yang hadir pada saat ini, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah, kita dipertemukan dalam virtual pertemuan kali ini. Mudah-mudahan sambung silaturahim kita ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam semoga tercurah dan terlimpah pada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman. Papa mama yang saya muliakan, terima kasih pertama-tama kami ucapkan atas kehadirannya pada kesempatan kali ini. Inilah pertama kali kita bertemu secara bersama dengan semua level kelas, baik kelas 1 sampai kelas 6. Adapun tema kita pada saat ini adalah saling mengenal antara pihak sekolah dengan orang tua murid. Pada kesempatan kali ini, kami mengucapkan sekali lagi terima kasih atas kerjasamanya, karena kita tahu tahun 2020-2021 diawali dengan suasana yang sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Tentunya ini perlu kita sikapi. Yang jelas ini bukan kemauan kita, Allah takdirkan seperti ini, hanya kita dijadikan sebuah pembelajaran yang sangat berarti buat semuanya, buat kami pihak sekolah, buat papa mama yang mendampingi, terutama anak-anak kita sendiri yang siogianya mereka setiap harinya ada di sekolah dalam rangka pembelajaran sebagaimana biasa. Tapi tahun ini, suka tidak suka dan mau tidak mau, kita dipaksa untuk mengerti agar membangun komunikasi dengan anak lebih efektif lagi, dan guru mengeluarkan kemampuan sebaik mungkin tatkala pada saat ini tidak bisa berjumpa dengan siswa-siswanya di kelas. Harapan kami, sekolah seperti ini, marilah kita jadikan pembelajaran yang sangat berharga untuk saling mengisi. Tidak mungkin Allah takdirkan sesuatu itu tidak ada hikmahnya. Kita berdoa, semoga musibah negara kita cepat selesai dan anak-anak kita bisa normal kembali ke sekolah sebagaimana biasa. Atas perhatian dan kerjasamanya, sekali lagi kami ucapkan dari pihak sekolah kepada seluruh orang tua yang sudah berjibaku membangun pendidikan melalui rumah dan kami melalui sekolah. Insya Allah, Allah berikan kekuatan kepada anak kita melewati zaman yang saat ini sedang dilakukan. Atas sekali lagi perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Demikian barangkali apa yang dapat saya sampaikan mewakili pihak sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.